Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'an. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua dalam suasana yang sangat luar biasa. Di kesempatan hari ini kita akan memasuki salah satu bulan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang penuh keberkahan, yang penuh magfirah, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah pada tahun ini merupakan tahun yang betul-betul di tahun ini berbagai ujian dan cobaan sedang mendera, baik itu kaum muslimin ataupun manusia secara umum. Dan saya secara pribadi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan satu bulan ke depan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala aspek kehidupan kita, berbagai amaliah ibadah kita, dan yang paling pokok adalah bagaimana takarub kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena momentum Ramadan tahun ini belum tentu pada tahun yang akan datang kita dapat bersua kembali, dan kita belum tentu berada pada negeri dan suasana yang sama. Mudah-mudahan kesempatan yang terbaik ini kita manfaatkan untuk lebih mengkaji dan mendalami syiar-syiar Islam, untuk kita lebih memperhatikan nilai-nilai kearifan kita di dalam beragama, terutama agama kita yang sudah yang kita cintai dan agama yang kita betul-betul menjadikan sebuah agama pedoman bagi kita semuanya. Demikian marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan Allah memberkati dan Allah menurunkan anugerah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.